Hai guys, balik lagi bersama kita di Swedish Plank Channel. Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian tentang cara mengenakan diapers untuk anjing dengan menggunakan diapers bayi manusia. Nah guys, sebelumnya kita udah tahu ya kalau memang udah ada diapers yang didesain khusus untuk anjing ya, seperti ini. Ini diapers khusus anjing ya. Ini untuk betinanya, tadi untuk jantan. Tapi di video kali ini gue gak akan kasih tahu cara pemakaiannya si diaper khusus anjing ini. Gue akan coba kasih tahu ke kalian tentang cara mengenakan diapers by human ke anjing. Nah selain itu guys, ada beberapa keuntungan kalau kita memakai diapers khusus bayi ini ke anjing. Selain lebih mudah dicari, harganya juga jauh lebih murah. Jadi kita nggak begitu sayangan kalau kita harus ganti-ganti. Ya misalnya udah pipis sekali terus kita mau ganti, ya udah ganti aja. Ya karena harganya murah jadi ya udah gak apa-apa, ganti aja. Mungkin masih ada beberapa paw parents yang belum tahu nih gimana cara mengenakan si diapers bayi ini ke anabul-anabulnya. So, silahkan disimak tutorial kita berikut ini. Oke, ini dia diapers baby human yang nanti bakal gue pakein ke puppy ini. Nah, ini biasa yang gue pakai ukuran newborn, mereknya Mami Poco. Jadi pas banget untuk puppy poodle. Oke, di sini yang kita butuhkan hanya gunting ya. Jadi gini caranya. Jadi kita lipat di bagian sini ya. Simetris gitu. Jadi kita gunting. Ya guys, gunting di sini. Kita buat bolongannya. Ini guys. Nah kalau gue biasanya memang bikin agak nyiku kayak begini. Karena apa? Karena nanti saat dia pupuk, dia nanti enggak masuk ke dalam. Kalau dia agak nyiku begini, nanti pas dia pupuk, pupuknya bakal keluar. Jadi enggak kejebak di dalam. Wah itu zonk banget guys kalau kejebak di dalam. Bau banget. Oke guys, sekarang kita langsung pakein ke anaknya ya. Yulaf, come on. Oke. Okay. Jadi makainya tetap seperti pakai celana ya. Sangat gampang. Oke, okay, buntutnya tinggal dikeluarin. Nah. Jadi deh guys. Ini. Nah, ini nanti dia kalau pupuk nanti keluar. Ya, enggak ke dalam. Kalau kita ngebolonginnya sedikit, nanti bisa segini, nanti bisa masuk ke dalam. Kadang tuh suka kejebak di dalam. Nah, lihat deh guys. Ini tuh masih kendor ya. Ya, masih kendor. Biasanya gua antisipasi ini ya seperti ini. Gua sobek di sini sedikit ya. Jangan terlalu sampai bawah. Nah, tinggal diikat. Cepot. Oke. Satu sisinya lagi ya. Tadaaa! Ini dijamin nggak akan lepas guys, karena memang udah kencang banget. Ya. Kan? Jadi deh, love. Yuk, kita pergi yuk. Gina, mau apa? Mau kemana? Nah, diapers yang tadi bisa juga untuk anjing jantan ya guys. Maaf ya, Hulknya belum mandi. Nih. Karena cuma dia satu-satunya jantan di rumah. Ya Hulk, ya Hulk. Oke, okay, tapi untuk ukuran Hulk, gue pakai Mami Poco yang ukuran S. Jadi sesuaiin sama ukuran badan mereka ya. Oke, okay, yuk langsung kita pakein. Ini gini guys, angkat kakinya, masukin ke lubangnya, ya. Oke, okay. Sampai sini, masukin buntutnya. Nah, putar, biar aman yang bagian bolongan ini di atas. Oke, ini tutupin penisnya. Sip.
jadi deh. Oke, okay. Itu guys, ketentukan. Tapi kalau gue memakaikan diapers ini ke jantan, itu gue nggak rekomenin untuk jalan keluar ya, karena kalau nggak ketutupan baju jadinya kurang enak dilihat. Tapi kalau untuk di rumah biar menjaga dia nggak marking sana sini, ya udah nggak apa-apa, pakai yang itu aja. Oke? Okay? Oke guys, seperti itu kurang lebihnya tutorial yang bisa gue kasih ke kalian. Sekarang udah nggak ada nih alasan lagi untuk nggak memakai diapers saat kita lagi mau pergi ke mall, saat kita mau hangout ke restoran bareng anabul-anabulnya. Karena kan kita tahu sendiri ya, sekarang udah banyak public place yang udah pet friendly. Nah guys, kita sebagai paw parents yang baik, kita harus tahu dan harus melakukan kewajiban-kewajiban kita, yaitu menjaga kebersihan dan memberikan rasa nyaman di publik while kita lagi bawa anabul-anabul kita keluar. Sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa di subscribe channel kita. Jika kalian suka video ini, silahkan di like dan di share. Because sharing is caring. Juga kalau misalnya kalian ada saran atau ada masukan atau ada ide atau apapun yang ingin kalian sampaikan ke kita, silahkan tulis di komen di bawah video ini. Oke? Okay? See ya and stay safe.